Harut dan Marut. Harut dan Marut ini Al-Asoh dia itu bukan apa namanya, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan bukan malaikat. Terus macam mana dia itu mengajari sihir? Harut dan Marut mengajarkan sihir karena pada saat zaman Harut dan Marut sihir itu banyak, sampai tidak bisa dibezakan mana sihir mana mukjizat. Mengajarkan bahwasanya yang ini adalah sihir, yang ini adalah bukan sihir, agar orang-orang tidak tersilap antara sihir dan mukjizat, karena pada saat itu banyak penyihir mengaku nabi. Ayo.